adalah bunga-bunga buah naga yang barusan kayunya sekali ini, guys. Nah, ini bunganya seperti ini. Teman-teman bisa melihat sangat banyak sekali bunganya. Jadi kalau modal itu harus berhati-hati, guys, jangan sampai pok ya. Bunga buah naganya. Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa kembali dengan video bersama video Bayu S. Dan video kali ini Bayu S akan memberikan beberapa contoh yang Bayu S lakukan untuk melakukan penyerbukan, guys. Salah satunya ini, guys. Nah, ini usahakan kalau melakukan penyerbukan itu serbuk sarinya bisa menempel di, nah ini, di benang sari, guys. Nah ini kalau Bayu S ada 3 cara yang Bayu S lakukan untuk melakukan penyerbukan, guys. Yang pertama, Bayu S menggunakan seperti ini, guys. Nah, ini tangan 2, jadi diginikan, dipotel, lalu diginikan. Nah ini teman-teman bisa melihat, ini di sini juga banyak serbuk sarinya. Nah, ini juga sudah terkena serbuk sarinya, guys. Nah, ini seperti ini. Ini cara yang pertama, guys. Cara yang kedua yang Bayu S lakukan. Ini dibiarkan seperti ini saja, guys. Cara ini untuk mengantisipasi ketika musim hujan, guys. Ketika musim hujan, dibiarkan gitu saja, tidak usah dibuang ininya, guys. Agar nanti air hujan bisa mengalir lewat sini dan tidak mengenai benang sarinya, guys. Walaupun mengenai, tidak terlalu banyak dan serbuk sarinya tetap ada di benang sari. Cara yang ketiga, guys, ya. Cara yang ketiga, teman-teman sebenarnya juga sudah paham bahwasanya cara ini yang sering dilakukan teman-teman dimanapun teman-teman berada. Ketika bunga belum mekar, nah ini cara ini cukup ekstrim. Namanya, guys, ini namanya diperkosa. Jadi seperti ini ya. Ini dia kayak gini aja, guys. Dan ini juga ada di atasnya, ini juga ada bahwasanya cara ini juga ada cara ini. Biasanya teman-teman ada yang diambil benang sarinya ditempelkan di sini. Ini terlalu lama, guys. Kalau Bayu S diujek kayak gini aja, guys, diujek seperti itu. Jadi caranya memang berbeda-beda, tapi hasilnya hasil dari penyerbukan kalau menurut Bayu S juga tetap sama, guys. Tetap sama, jadi tidak ada perbedaan. Ini juga kalau yang ini, guys, tadi malam karena hujan enggak Bayu S kawin nih, atau enggak Bayu S lakukan penyerbukan karena kasep, guys. Sorenya enggak dipoteli. Sebenarnya kalau dipoteli itu, ini, guys, ini yang sudah Bayu S poteli. Nah, ini juga jadi nih, guys, yang cara Bayu S ini. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini hasilnya yang sudah Bayu S poteli seperti ini. Nah, ternyata juga jadi. Nah, jadi ada beberapa teman-teman yang bilang bahwasanya punya saya enggak jadi. Biasanya kalau bunga enggak jadi itu enggak sendirian, guys. Temannya banyak di lokasi-lokasi teman-teman yang ada di dekat teman-teman situ yang nanam buah naga. Bisa teman-teman lihat bahwasanya di kebun mereka juga banyak yang enggak jadi. Jadi bunga buah naga itu ketika musimnya enggak jadi atau busuk atau menguning, itu biasanya temannya banyak, guys, enggak sendirian. Nah, terus solusi untuk obatnya apa? Nah, solusi untuk obatnya sebenarnya obat di toko pertanian sangat banyak sekali, dan yang jelas di sana juga diarahkan yang pastinya juga benar. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kalau atau ketika bunga buah naga itu enggak jadi, bukan hanya punya teman-teman, tapi punyanya teman-teman yang lain juga sama, guys. Kecuali enggak buah.
bunga nggak jadi menguning itu banyak banyak kancane atau banyak temene. Oke guys, terima kasih sekian dari Bayu S, karena bunga di tempat Bayu S sekarang ini hanya sedikit guys, yang banyak yang ini guys, yang kayak gini-gini ini yang banyak. Jadi itu saja yang bisa Bayu S sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.